Oke guys, kali ini kita akan mengirim brosur ke depot-depot air area Cijeruk sampai Ciawi. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya. Cikidot. Oke guys, kali ini kita akan mengirim brosur ke depot air. Let's go. Oke guys, yang pertama kita akan ke depot daerah Pesawahan. Nah, ini guys depotnya. Sekarang lanjut ke depot kedua, itu depot di dekat pertigaan. Let's go. Oke guys, sekarang kita lanjut menuju benda. Oke guys, ikuti terus guys perjalanan saya. Let's go. Oke, setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita ke daerah benda. Nah guys, ternyata jalan daerah menuju benda sekarang sudah lebih baik ya guys. Sudah bersih, tidak lagi banyak sampah di mana-mana. Oke guys, dan akhirnya kita sudah sampai di depotnya. Langsung kita eksekusi. Sekarang kita lanjut mengasih brosurnya ke area benda asli. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kondisi angin lumayan kencang ya guys. Di sini sudah lumayan enak kalau lewat-lewat. Oke, kita lanjut terus. Oke guys, sekarang kita baru sampai jalan Ciawi Benda. Sekarang kita masih terus mencari guys. Nah guys, saya ingat di sini di sekitaran PT CS20 Sehat ada depot. Langsung saja kita eksekusi. Let's go. Oke guys, sekarang kita lanjut maju sedikit ya, kalau nggak salah di depan ada depot sebelum pom. Ya, kita lihat guys apakah ada. Nah ini dia guys, langsung kita eksekusi. Oke guys, sekarang kita lanjut ke daerah Ciawi guys. Tadi udah beberapa brosur kita kasih ke depot. Mudah-mudahan ada yang nyantol ya guys, ada yang bisa kami supply. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Let's go, kita berangkat. Sekarang kita udah nyampe di
ada yang mau memesan, jika ada yang mau memesan filter air, bisa WA di bawah ini. Via online shop di Tokopedia atau Shopee. Okay. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum yang jangan lupa like juga guys. Okay. Air ulang ya guys. Oke guys, good trip guys, sampai kantor. Ini macet guys, mungkin pabrik Yongjin keluar. Emang jam-jam segini atau jam 4 di area sini pasti macet guys. Soalnya pabrik buru-buru pabrik pada keluar. Pastikan jam sekitar jam 4 sampai jam 5 kan. Terima kasih ya guys yang sudah menonton. Sebelumnya saya minta maaf ya guys ke pemirsa atau penonton. Mungkin saat kami membeli brosur ke calon customer, kita tidak merekod atau melihatkan. Ya mungkin karena privasi guys. Nah guys, di sana juga kami berbincang-bincang dengan calon customer, menanyakan ini bagaimana, apakah filternya sering diganti, apakah filternya sering dicek, atau mungkin saya juga menanyakan apakah airnya sering dicek, bagaimana apakah kualitas airnya bagus kah atau jelek atau apapun itu saya menanyakan. Nah guys, kami juga mengirim brosur ke beberapa depot, yaitu yang pertama depot area persawahan, yang kedua area Curu, Benda Asri, Pasir Muncang, dan Ciawi. Nah guys, untuk kali ini, untuk video sekarang, mungkin saya bermain di area situ. Nah guys, mungkin untuk kelanjutannya saya akan mengasih brosur ke area-area Sukabumi atau Cianjur atau Bandung mungkin. Nah guys, makanya doain ya guys, semoga kita atau kami lancar di semua rintangan. Nah guys, okay guys, mungkin teman-teman juga yang sudah menonton video ini mungkin lagi mencari vendor atau lagi mencari
perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Nah guys, cocok sekali, silahkan Anda tinggal WA atau kontak kami di bawah ini. Siapa tahu harga kami lebih murah dari pesaingnya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari video sekarang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, oke? Okay? Karena subscribe itu gratis, oke? Okay? See you in the next video. Karena hidup sehat, untuk hidup sehat.